Bandar, Bang. Alhamdulillah ya, Bang. Sudah sampai ke Pulau Bidadari. Oh, ini namanya Pulau Bidadari, Bang. Itu dia. Kita lagi nyari Bidadari. Mana tuh Bidadari itu? Iya, katanya ada. Coba tanya ke Bang. Bang, saya juga dari tadi nyari yang namanya Pulau Bidadari, karena pasti ada bidadarinya kali gitu pikiran saya perempuan. Ternyata yang namanya bidadari gak ada bidadarinya. Maksudnya mungkin ya Bang ya, itu tempat cakep ada Bang. Nah, berat kata itu kayaknya kalau bidadari kumpul di sini nih yang namanya Pulau Bidadari kayaknya pantas bener Bang. Itu kali Bang ya. Bidadari ini mantik KTP-nya nih. Ada juga bidadari katanya di terbang selamat datang kok ada dan bidadari itu. Wah, itu lah. Kita yuk. Ayo temenin urusan. Ayo dah. Saya kan baru pertama kali nih kesini nih, saya mau tahu itu di dalam ada apa aja sih? Di sini ada penginapan, untuk fasilitasnya ada donut booth, banana booth, sepeda, biliar, tenis meja. Ya. Oh lumayan cukup banyak ya. Sama kolam renang itu Pak. Ada kolam renangnya juga. Wah, jadi selain kita mungkin bisa mandi berenang di laut, bisa berenang di juga di kolam renang yang disediakan. Wah, enak banget ya. Terus kita punya rusa sama biawak juga Pak. Iya. Ada rusa, ada biawak. Iya. Ada di dalam. Ada di dalam Pak. Jadi begitu, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas informasi yang telah diberikan. Saya mau masuk, saya mau menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh Pulau Bidadari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita masuk dulu ya. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Kalau kita nggak ketonok tadi kurang resep. Berarti kalau ada bentengnya di tembok kita bisa ngomong kan. Nah, apa kita ke bentengnya sekarang? Ayo Bang. Oke. Ayo kita lihat lah. Aduh, nasaran jadinya nih. Ada bentengnya katanya. Nah, nih Bang. Iya. Yeah. Informasi yang tadi kata di depan, di sini tuh ada Kemayoran Cottage. Iya, tadi dia ngomong gitu tuh Bang. Kita kudu ke sono. Jadi di depan kita itu ya. Dekat tuh dia. Sono yuk. Ayo. Yuk. Langkat. Lampunya juga lampu Betawi. Nah, juga yang jelas ini di sini ada balak sugi. Adanya tiga tuh, satu, dua, tiga. Undakan kalau kata orang tangga gitu. Jadi harus tiga kanjil emang gitu. Rumah-rumah dulu begitu.
gitu deh. Undakan, tapi sebenarnya namanya balak. Balak sugi. Oh. Jadi ini Betawinya kental banget di rumah ya. Kental banget. Walaupun dia ada di luar Pulau Jakarta, Pulau Jawa. Iya. Luas bener dah, Pulau Bidadari. Asal-asal dah, nah, mantap ya bang. Agak nyesal di bari. Lumayan juga capek. Lumayan luas. Jadi kita tadi nemuin biawak. Banyak banget biawaknya. Terus tadi rusa. Jadi kita udah bisa ngasih makan rusa. Nah, terus juga ada kolam renang. Tadi cakep banget kolam renang di pinggir pantai. Habis yang banget yang buat dah. Nah, terus juga ada benteng. Benteng apa namanya bang? Lupa dah. Martello. Oh, kirain Martello. Martello. Iya, oh, yeah, tadi aneh liat tuh Martello. Ada bacaannya. Martello. Lupa, itu yang depannya ada meriam gede banget. Bagian Belina. Udah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kalau kata bahasa. Kerennya mah bang. Pokoknya udah puas dah di Pulau Bidadari. Insyaallah tuh kata tadi yang jaga yang cakep bener tuh kayak Bidadari sesuai mana mau. Sekarang kita istirahat dulu. Ngaso dulu ya. Ntar nih kita mau keliling lagi tapi keluar pulau ini ke Pulau Onrus, ke Pulau Kelor sama Pulau Kayangan. Jadi kita mau keliling-keliling lagi, nggak cuma sampai di sini doang. Enak kan? Yang nggak ikut nyesel ente.